warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Ecis. Oke pemirsa, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Jumpa lagi di channel Aris Manis dalam edisi masak, masak, masak. Yuk, hari ini masaknya, hari ini mau masak sayur asem dong telol, kacang sama terong. Lauknya tempe goreng sama oseng-oseng pindang. Pokoknya jangan selalu bosan sama oseng-oseng pindang ya pemirsa, karena pindang adalah salah satu favorit makanan kita. Bumbu yang buat sayur asem, lombok, bawang, brambang, terasi. Mau tak ulek pemirsa, kita cetek nose ben umop, kita ulek. Oke, gue enak asemnya, enak enak lausnya pemirsa, tapi kecil. Ini lah kayak bumbu, mau pemirsa, bumbu uya, terus gula sama micin. Aku pakai asam mentah, mumpungan asam mentah dan segar. Asam mentah taruh di sini. Ini udah cuci nih pemirsa. Kita bilasin mas. Bumbune apa iku jenenge? Ada daun tela, daun telo, kacang, ambil apa nih dik? Terong. Iya terong. Sayur asem iku pemirsa, terus iki bumbu sing dikei oseng-oseng pindang sudah dicuci dan dibuang anune. Pokoknya sing anu dicuci kabeh mas hari ini. Ya asem pemirsa, taruh di sini dulu. Kan aku dikasih air panas. Oke. Laos tak becek sih. Amat dia mana hari ini. Jangan asam itu khas pakai laos. Goreng tempe tepung, tempe crispy. Kis mulai umop, kacangnya tak lebu no, soalnya sing gue meduk no juga pemirsa. Untuk no kacang. Kita bene sengaja tak iris tipis soalnya ben kriuk-kriuk. Hidang telo nih mau dirambano nenek Darmi. Nenek Darmi jangan asem, terus wing-wing jangan asem. Iya nek, mau kita ke hidung telo. Biasanya enak sih nganggu kangkung ya dik? Ada, kangkung juga ada. Terus yang apa kono apa, cambah apa pengen? Cambah, terus melinjo, daun so, kacang, kacang, kacang pendem belum mas, kacang jebut. Terus enak sih dikei tewel, itu jenenge asem-asem, asem Jakarta. Biar enggak metu sih. Tempe kriuk. Sak matangnya pemirsa, soalnya dia nak cilik turu, bocahnya turu di tinggal masak. Kakak Icam, tunggu Kakak Icam. Tempe ini enak, 2500 tiga, rasanya ini gurih nih. Iku gecek ya ini. Saya tidak lupa nih bumbunya saya.
bumbunya masuk ya pemirsa. Kalau di sini identik jangan asmi, pedes, as kecut jadi lagi asem kecut, jangan asem ya asem kecut lagi. Terus enak sing kan enak sing gak pedes. Cek ben rasuk sik ben. Oke. Terong masuk. Tunggu nih. Soalnya ini kecil banget. Gini ini gue ntar, ini Budi makannya cepet. Ini asemnya dikasih kuah itu. Kalau mau kurang cepet. Terus dikasih air tambahan. Ini banyu nisa apa dong terlalu sama? Belum, ini banyu nisa yang tadi umum pak. Wah, ya akeh. Belum seger. Nah, sekarang ngemot no, terus ngemot diinjisi masuk. Makan pakai piring ini ya enak pemirsa. Seperti biasa naik gini aja tinggi apa ya empuk kesukaan ini favorit pemirsa biar ini kayak nganu di pas cilianku aku Linda biar kan wis biar gede toh tangi ki isu-isuan biar untuk kayak empuk tapi kayak empuknya dindum seneng ya mas yang dulur apa ya enak ceritanya ini loh ya aku cerita apa ini ya di dulur Pak Dik maksudnya gak punya adik atau kakak kandung pemirsa jadi ini ya cuma karun bah karun mas mas dulur maksudku mas ponaan ibu. Nah, sekarang aku untuk berusaha untuk memaksimalkan aku menemani Dik Marin sampai besar nanti sampai di gue anak di bojo ya Mas ya. Binti celo ibu marat. Aku apian kok dadine kon sapa mantuku ambek aku. Mesti Dik Marin ini anak jago Mas Aris. Soalnya kan cewek. Tak kado kayak aku Mas Aris ini kian anak jago. Ya kurang. Cintas, matikan minyaknya dilongin, gue goreng bakti ini mau umat mas bentuknya ini aku habis 10.000 tadi belanja challenge ini loh mas Aris aku kayak challenge sebelumnya 5.000 untuk apa iya tak tempe tak tempenya 2.000 diknya aku kan jualnya 4.000 tak aku masak usah-usah jamur tempenya
2.000, jamurnya 3.000. Tempenya 2.000, jamurnya 3.000, berarti 5.000. Kita injek panas ya pemirsa. Nek kurang kecut harus disoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam mentah yang ini. Iso nganggo blimbing ulo ya iso iki. Iso nganggo daun dondong ya iso. Semua iku karek selera masing-masing. Ben tambah magelar kita tambahi bumbu. Cuma kan sak iki nggo halus noto. Aku masakan ini juga pakai sambal pemirsa, soalnya kan saya usah ngoseng. Dua menu sudah matang. Mau disalin. Ini saya yang serius. Tinggal satu menu. Mubeng, mubeng. Soalnya ada gaji selak marintang. Oke, sudah dicuci ya pemirsa. Pindahnya dibuangi dan nganu dia perlihatkan dia ini tak buangi senyata pemirsa langsung lomboknya masuk. Dan ini rasa kayak tomat tok, Ki. Kenapa? Ya namanya apa? Enak ya. Nek pindah entek di panen dhewe tok ngono ya. Saatnya kita beri bumbu. Besoknya ini mari gosong ya. Bedanya tilik-tilik. Terus sarapan, terus kita mulai aktivitas selanjutnya. Kayaknya kemana Mas Aris? Oke, aku mau sarapan.
Cukup batin no, mas, dengerin sidik ini. Dengerin sidik. Apa ini jangan ini tengah ke entek memut, entek-entek. Gak apa-apa ini pakalnya semangat aku tok yunan sama jangan ini. Mas Aris mau apa? Mau sayur? Wah tok mesti. Kata, ya sidik, mulai sidik mas. Tomat tuh suka aku tomat. Mau tempe? Aku tempe satu pempu. Pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusak tanah wakina ada benar, amin. Semoga sarapanku hari ini werek dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerpet. Kerpet. Monggo sarapan buat dapat manis ya, Mas. Bajumu kotor. Kilo pemirsa, idula iki, idula, idula tenan iki. Walah. Sagede. Mas Haris, aku lebih ini idula nomor. Wah. Bingit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Amin. Kayak empuk aja. Kak ada empuk ke? Enggak. Ya Allah, nikmat mana yang kau dustakan? Sayurnya seger, terus usang-usangnya pindang mantap. Tempenya crispy, meskipun ora kriuk-kriuk. Next makan apa lagi ya? Maksudnya masak apa lagi? Sarapan, Mas. Bu, ndek sarapan. Coba Bu engge sarapan. Monggo, jangan asem, Bu. Sayur asem, Bu, kalau usang-usang pindang. Padha. Oh, padha. Lah. Tapi jangan asem, Kak. Oh, nggih. Mumpung Dik Marini masih tidur. Dik bau teng mriki, Bu. Nganu, Dik. Apa iku jenenge iki? 4 sehat 5 sempurna. Suara nek susune. Berarti 4 sehat ijo-ijoan. Lauk pauk, tempe, terus nganu sayur. Pas ning gone posyandu kemarin, jarene ikan pindang iku yo termasuk protein hewani. Termasuk protein hewani, Dik. Maksud iyo, maksudnya gak harus iwak sing iwak bandeng ku yo malah lebih bagus. Pembenek. Oh, Dik Marin wis empasi. Kan Dik Marin baru 4 menuju 5 bulan. Alhamdulillah gak kroso pemirsa. Anakku wis gedhe. Sing tak jaluk aku seger waras sono nggone anakku sok ben sampe Dik menikah sampe Dik duwe anak. Pokoknya sementen paling sehat kabeh. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Doa baik mesti buat panjenengan semua yang dimanapun berada. Yes, pemirsa. Kita tak terus ke oleh aku makan. Video kita tutup ya, Dik. Tutup semuanya videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau mau carane oleh masak istriku tercinta. Mohon maaf nih enek kata atau perilaku atau kesalahan aku masak, ya mohon maaf pemirsa. Dari kami keluarga manis saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.